Baik, aku cari bantuan dulu. Ya. Tapi jangan lama-lama, Mas. Aku khawatir sama kondisi anak kita. Aku pergi dulu. Untuk apa kamu datang ke kubu kami? Aku kemari untuk membuat perhitungan kepada kalian berdua. Oh, bayi kalian kembar rupanya. Kak, maafin kami, Kak. Maaf, memangnya ada seseorang yang mau memaafkan yang telah pergi dengan calon suaminya, terus menikah? Kebetulan sekali, kalian sudah mempunyai anak, jadi aku akan melengkapi penderitaan kalian untuk memusnahkan bayi kalian. Mas, kita harus pergi dari sini, Mas. Ayo, kita pergi. Ayo, Mas. Hei, jangan pergi kalian. Rasakan ini. Percuma kalian lari, kemanapun kalian pergi, akan ku kejar dan aku akan membuat kalian menderita selamanya. Mas, cepat kamu pergi dari sini, Mas. Biar aku yang nanganin Nawang. Mas, selamatin anak kita, Mas. Kembalikan kami menjadi manusia lagi, Kak. Aku mohon, kembalikan keadaan kami, Kak. Dan kembalikan bayi kembar kami. Kalian pikir aku akan mengabulkan permohonan kalian? Jangan harap. Perlu kalian ketahui, yang bisa mengembalikan kalian menjadi manusia lagi adalah bunga mawar emas yang tumbuhnya 12 tahun sekali. Bila 12 tahun dari sekarang kalian tidak menemukan mawar emas itu, maka kalian tidak akan berwujud manusia lagi. Tanda-tanda mendekati 12 tahun itu, bulu kalian akan rontok. Dan aku akan melengkapi penderitaan kalian dengan membuang bayi ini ke jurang. Kita harus merebut kembali anak kita, Mas. Kita harus menyelamatkan mereka. Gimana caranya? Kita cari bunga mawar emas dulu ya, Mas. Kamu tahu di mana mawar emas itu berada? Mas, tolong, Mas. Tolong aku. Istriku! Tolong! Istriku! Tolong! Istriku! Tolong! 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 Kemana perginya istriku itu? Jangan-jangan burung gagak itu berhasil memangsa istriku. Tidak, tidak. Burung gagak itu tidak mungkin berhasil memangsa istriku. Tapi aku harus terus mencari istriku. Aku harus menyelamatkannya. Thank you.
saatnya aku menuntaskan rasa dendamku. Gak salah lagi. Orang itu pasti membawa barang berharga. Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo kita rampok orang itu. Perasaan ada yang lari di belakang aku. Tapi siapa ya? Oh, jadi kamu mau main-main namaku ya? Kembalikan bayi itu! Kemana larinya orang itu? Aku akan tetap membuang bayi ini. Bayi ini mempunyai tanda lahir. Konon yang mempunyai tanda lahir ini mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Tapi ini tidak penting, karena bayi ini sebentar lagi akan mati. Tidak, bayi ini tidak akan kubuang. Bayi ini akan kurawat dan akan kuajarkan ilmu kesaktian yang sangat hebat. Dengan begitu, bayinya si Wulan dan si Bayu bisa mencari saudara kembarnya. Dan akan kusuruh bertarung sampai mati. Sia-sia aku mewariskan kesaktianku kepada si Teja. Sekarang aku tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menuntaskan rasa dendamku kepada si Bayu dan si Wulan. Suruh si Teja mencari saudara kembarnya dan suruh bertarung dia sampai mati. Benar-benar hebat anak itu. Dia telah dapat menguasai ilmu yang kita miliki. Betul-betul sekali. Dan yang lebih hebat lagi, bagaimana kalau nanti malam bocah itu kita ajak merampok kampung musuh? Betul-betul sekali itu. Wah, kau silmu. Kamu ini gimana sih? Diajak merampok malah sembunyi. Aku harus menghentikan perbuatan buruk bibi dan pamanku. Tapi gimana caranya? Hari ini
hasil rampokan kita benar-benar banyak. Setan memang betul-betul membawa keberuntungan buat kita. Kembalikan semua harta warga itu. Apa? Kembalikan? Enak saja kamu bicara. Sekali lagi aku mohon, kembalikan semua harta warga itu. Kalau tidak, sudah berani mengancam bocah ini. Kalau tidak, kau tidak apa? Dasar bocah tidak tahu diuntung. Bukannya terima kasih. Rasakan ini. Awas. Ya! Bagaimana nasib anak itu? Apa kita diam saja melihat anak yang sudah berani meminta kembali harta kita dikeroyok oleh tiga penyamun itu? Kita harus menolongnya. Ya, betul. Kita harus menolongnya. Warga aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong lepaskan Bibi dan paman-pamanku. Sekali lagi, aku mohon, lepaskan Bibi dan paman-pamanku. Kamu gak salah, nak. Mereka ini kan orang-orang jahat. Ya, mereka orang-orang jahat. Kalau mereka dibebaskan, mereka pasti akan melakukan perampokan lagi. Kami sudah muak atas perilaku yang mereka lakukan. Lebih baik, masukkan saja mereka ke dalam gua Alimun. Tenang, bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya janji, mereka tidak akan merampok lagi. Terus, kalau mereka melakukan perampokan lagi, gimana? Saya jamin, mereka akan bertobat. Ya kan, Paman? Bibi? Ya udah, kalau begitu kita lepaskan saja. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Terima kasih, bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih banyak, ya. Aduh, terima kasih, ya. Aduh, jangan digel saja. Paman, Merpati putih itu yang minta tolong. Tolong! Ternyata memang benar. Merpati putih itulah yang minta tolong. Aku harus menolongnya. Kasihan anak itu, gara-gara mau menolongku, anak itu sekarang malah jadi korban gagak itu. Akhirnya, anak itu berhasil melumpuhkan gagak yang selama ini mengejar aku. Terima kasih ya nak, kamu sudah membantu ibu selamat dari kejaran burung gagak yang selama 12 tahun ini telah mengejar-ngejar ibu. Hah? 12 tahun dikejar-kejar? Iya. Padahal seharusnya ibu mencari mawar emas agar si ibu ini bisa hilang. Karena kalau sampai malam satu suro nanti ibu tidak mendapatkan mawar emas itu, ibu tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia. Emang siapa sebenarnya ibu itu? Dan mengapa ibu bisa disihir sampai jadi merpati putih? Ceritanya panjang, nak. Yang pasti ibu jadi seperti sekarang ini karena ulah kakak ibu sendiri. Kok bisa kayak gitu? Bukannya sesama saudara itu kita harus saling melindungi? Seharusnya memang begitu. Tapi mungkin karena dendamnya yang sangat besar terhadap ibu, makanya kakak ibu itu tega menyeri ibu jadi burung merpati seperti sekarang ini. Bahkan bukan cuma ibu, suami serta anak kembar ibu pun jadi korbannya. Suami ibu disihirnya jadi harimau, sementara anak kembar ibu dibawa lari. Sampai sekarang ibu gak pernah tahu bagaimana nasib suami serta anak ibu itu. Nah sekali nasib ibu dan keluarga ibu itu. Ibu? Ibu tahu di mana mawar emas itu berada? Justru itu, ibu nggak pernah tahu di mana mawar emas itu berada.
Ibu tenang aja. Aku pasti akan menolong ibu. Sebelum malam satu suro itu tiba, aku akan menemukan mawar emas itu. Apa mungkin ya anak ini salah satu dari anakku? Mana mawar emas berada? Apa? Mawar emas? Iya, mawar emas. Kenapa kamu menanyakan itu? Mawar emas itu untuk membebaskan ibu itu dari sihirnya. Kain selendang itu... Dari mana kamu mendapatkan kain selendang ini? Kain itu milik Seta. Maksudnya? Maksud kami? Kami dulu adalah seorang perampok. Dan pada suatu ketika, kami merampok seorang wanita. Yang kami kira membawa barang berharga. Tapi ternyata... manusia biasa yang punya rasa belas dan kasih. Jadi kami bertiga sepakat untuk merawat anak kecil itu. Jadi kamu? Aku. Kenapa dengan anakku, ibu? Kamu ternyata, kamu anak aku. Iya, kamu salah satu dari bayi kembar ibu yang diculik sama Kak Nawang. Apakah ibu yakin bahwa aku ini salah satu anak kembar ibu yang diculik oleh kakak ibu itu? Iya, nak. Ibu yakin bukan karena ibu melihat kain selendang dan juga mendengar penjelasan bibi dan paman-pamanmu itu. Tapi ibu juga melihat tanda lahir di tangan kamu itu, nak. Saudara kembarmu juga memiliki tanda lahir yang sama, nak. Kamu mau kan membantu ibu mencari saudara kembarmu itu? Ibu, aku janji. Aku tidak hanya akan mencari mawar emas, tapi... aku juga akan menemukan saudara kembarku yang sudah lama terpisah oleh kita. Bibi, di manakah mawar emas itu? Mawar emas itu hanya ada di puncak Gunung Kelud. Ya sudah, kalau begitu aku akan mencarinya. Mawar emas itu hanya tumbuh 12 tahun sekali. Dan saat ini belum tentu dia ada. Tapi mana kita tahu kalau kita tidak mencari. Siapa tahu aja mawar emas itu ada sekarang. Baiklah, kalau begitu, Bibi, Paman, aku titip ibu ya. Aku pergi dulu. Seta, tunggu. Aduh, bagaimana ini? Seta pergi begitu saja. Padahal mawar emas itu dijaga naga geni raksasa dan bisa mengancam keselamatan Seta. Sebenarnya yang mana sih itu yang Gunung Kelud? Yang itu? Yang itu? Apa yang itu? Siapa tahu ibu-ibu itu tahu di mana Gunung Kelud itu berada. Ibu, tunggu, Bu. Anak ini mirip si Teja. Tanda lahirnya sama dengan tanda lahir Teja. Gak salah lagi, bocah ini pasti saudara kembarnya si Teja. Bu, ibu. Ya nak, ada apa? Anu bu, aku pengen nanya, Gunung Kelud tuh yang mana bu?
Gunung Kelut. Ngapain nih bocah ke Gunung Kelut? Bu, ibu. Iya, iya. Gunung Kelut ada di sana tuh. Yang itu. Ibu? Iya, 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 iya. Kamu ngapain ke Gunung Kelut? Itu, Bu. Aku pengen cari mawar emas. Itu, terima kasih, Bu, ya. Aku pergi dulu. Iya, iya. Akhirnya rencanaku untuk mengadu domba akan kutuntaskan ke Wulan dan ke Bayu. Tanda lahirnya juga sama. Sudah di depan mata. Ya. Ah. Yes, kena. Sini bayar, bayar. Ayo. Teja. Teja, bangun. Ada apa, Bu? Aku kan lagi main gundu. Gak usah main gundu. Tapi, Bu. Udah. Pokoknya, sekarang juga kamu harus ke Gunung Kelut. Emang, ngapain, Bu? Ibu mau kamu mengambil bunga mawar emas. Iya, Bu. Kabur lagi sih ya. Yuk kita kejar. Ayo kita. Berani-berani yang mengganggu pemburuan kita. Anak ini mesti kasih pelajaran, Kak. Ayo, hei! Hei, jangan lari! Jangan lari! Jangan lari! Oh. Hah, mau lari kemana, Kak? Siapa yang pengen lari? Orang pengen mata ini kok. Nih. Kurang ajar. Rupanya bocah ini harus kita kasih pelajaran. Benar, Kak. Ayo! Hei, ayo! Rasain tuh. Ya, nyalinya cuma segitu. Apaan? Kamu, ayo, ayo, kamu. Makanya, jangan so jagoan. Siapa dulu? Nih, si Teja. Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah menyelamatkan Bapak dari ulah para pemburu jahat itu. Kamu bisa bicara ya? Sebagai ungkapan terima kasih saya terhadap kamu, saya siap menjadi pelayan kamu. Kalau begitu, kamu anterin aku sekarang ke puncak Gunung Kelut. Tanda lahir itu... Apa anak ini salah satu dari anak kembarku yang menculik Nawal? Aduh, mau gak kamu anterin aku ke Gunung Kelut? Iya, iya. Ya, anak ini salah satu dari anakku. Aku dapat merasakannya. Tapi anakku ini percaya tidak ya kalau aku ini bapaknya? Tidak,
Anakku ini pasti tidak akan percaya kalau aku ini bapaknya. Loh, kamu kok berhenti sih? Aku sudah tidak kuat lagi, Nana. Jadi aku hanya bisa mengantarmu sampai di lereng ini saja. Ya udah. Oh iya, beberapa hari lagi kamu tunggu di perbatasan kampung ya. Celaka, bulu-buluku sudah mulai rontok. Bila di malam satu suruh nanti aku belum berhasil menemukan mawar emas itu, berarti aku. Kerjain aja. Jebakan pertamaku sudah selesai. Mudah-mudahan aja anak itu kena. Sen. Bahkan kedua udah selesai. Anak, kira-kira kamu bisa ngelewatin jebakanku terakhir nggak? Banget tuh anak. Pasti dia punya kesaktian. Tapi ngapain ya dia lewat sini? Aduh, hampir saja. Tapi siapa ya yang buat jebakan itu? Jangan-jangan dia juga ingin ke Gunung Kelut. Aduh, aku harus nyingkirin dia. Jangan sampai aku keduluan dengan dia untuk mendapatkan mawar emas itu. Aduh, kalau enggak,
Nanti aku dipasung lagi sama ibu. Alah, gak mungkin. Pasti jebakan itu dibuat untuk menangkap hewan-hewan yang ada di hutan ini. Iya, ya. Tapi gimana ya caranya untuk menyingkirkan dia? Hah, aku ada ide. Kamu? Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus menunggu sampai Seta kembali? Tidak. Kalian berdua harus menyusul Seta. Aku khawatir terjadi apa-apa terhadap dirinya. Ya sudah, kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita berangkat, ya. Mari, ya. Ya. Sabar ya, Bu. Sebaiknya kita berdoa. Mudah-mudahan Seta bisa mendapatkan mawar emas dan tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Nama aku Seta. Kalau kamu nama siapa? Teja. Oh iya, kalau boleh tahu, kamu ingin kemana? Aku pengen ke Gunung Kelut. Perkiraanku tidak meleset. Anak ini emang mau ke Gunung Kelut. Kalau kamu mau kemana? Aku juga ingin ke Gunung Kelut kok. Iya, kebetulan kalau gitu. Ayo kita bareng-bareng ke sana. Ayo, yuk. Sepertinya jembatan itu nggak kuat untuk kita berdua deh. Oh iya, kamu jalan duluan aja. Iya, tapi tunggu dulu. Hati-hati ya. Iya, tenang aja. Meja, hati-hati. Pegang talinya. Sudah sampai. Sekarang giliran kamu. Ya, baiklah. Dasar, gak tahu apa kalau dia mau aku celakain. Bukannya kamu tadi? Iya, tadi pas di tebing itu aku ngeliat sebuah goa. Aku masuk aja ke situ. Ternyata kesini tembusnya.
Lagi-lagi orang ini berhasil lolos dari rencanaku. Dan kali ini dia malah menyelamatkanku. Siapa ya sebenarnya dia? Teja, kamu gak apa-apa kan? Tidak apa-apa, enggak. Syukurlah. Gimana ya caranya untuk menyingkirkan dia? Kok malah bengong sih? Enggak. Oh iya, Sita, sekarang kita sudah pengen naik ke Gunung Gelut. Sekarang kita tinggal mendaki tebing batu itu. Mana? Yang itu tuh. Yang itu. Iya, ayo udah yuk. Ayo. Sita. Ya. Mendingan aku duluan ya naik ke atas. Baiklah. Tunggu ya. Hati-hati, Teja! Seta! Aku sudah sampai di atas! Sekarang giliran kamu naik ke sini. Baiklah. Sekarang kamu gak akan lolos, Seta. Berhasil menyingkirkan sainganku. Sekarang tinggal mencari di mana letak mawar emas itu. Diserang sama naga geni. Kamu mampu kan hadapin naga geninya? Aku akan mencobanya. Seta bisa mengalahkan naga geni penunggu mawar emas itu. Kamu
apa-apa kan? Aku kayaknya gak sanggup tuh lawan naga geni. Aduh, pokoknya hari ini aku harus mendapatkan mawar emas. Ternyata tujuan kamu juga ingin mendapatkan mawar emas itu? Iya, aku ke gunung ini untuk mendapatkan mawar emas. Sama seperti kamu. Bagaimana kalau kita bersatu untuk melawan naga geni itu? Iya. Kalau soal mawar emas, itu milik kita bersama. Yang penting kita harus bersatu melawan naga geni itu. Iya. Ayo, kamu hajar ekor naga itu. Kalau kepalanya biar aku yang hajar. Iya. Kita satukan kekuatan. Iya. Kita berhasil. Iya. Ayo. Itu dia mawar emasnya. Mana? Oh iya benar. Teja! Tunggu Teja. Jangan ambil mawar emas itu. Aku juga membutuhkannya. Lari kemana kamu? Serahkan mawar emas itu. Karena mawar emas itu bukan punya kamu, tapi milik kita berdua. Enak aja, mawar emas ini milikku, soalnya aku yang petik. Tapi kamu ingat kan, setelah melawan naga geni, kita kan sudah... Aku sudah lupakan rencanamu itu. Pokoknya, mawar emas ini milikku. Alah. Kembalikan. Ya, aku akan mengembalikannya. Tapi setelah aku memakai mawar emas ini. Berarti kamu ngajakin aku berantem. Ada apa ini? Dia ingin merebut mawar emas ini. Padahal kan sebelumnya dia sudah berjanji bahwa mawar emas ini milik kita berdua. Dasar bocah gemblung. Aku mohon, sesudah kamu memakai mawar emas itu, kamu antarkan ke rumahku ya. Rumahku di Kampung Asem, tepat di bawah pohon duren. Baiklah, aku berjanji, setelah aku memakai mawar emas ini, aku akan mengembalikannya ke rumahmu. Mana si Teja belum pulang juga? Mana bunga mawar emasnya? Bunga mawar emasnya ntar siang diantar kok, Bu. Apa kamu bilang? Iya, Bu. Soalnya bunga mawar emasnya dipinjam sama teman. Ternyata memang kamu mau dipasung ya? Sini! Bu, ampun! Gak ada ampun! Cepat! Bu, ampun! Ayo, gak ada ampun! Bu, ampun! Cepat masuk! Bu, ampunin aku, Bu! Ayo! Buset.
cantik. Ibu. Ibu. Bu. Makasih ya, Nak. Kamu udah ngembalin Ibu jadi manusia lagi. Iya, Bu. Ya, kalau begitu, sekarang lu tinggal mencari ayah dan saudara kembarku itu, Bu. Iya, Nak. Semoga kita bisa berkumpul kembali ya. Bu, kalau begitu sekarang aku main ke rumah teman gue, Bu. Soalnya aku udah janji, Bu. Kalau aku sudah memakai mawar emas ini, aku akan mengembalikannya, Bu. Nak, apa Ibu boleh minta satu kelopak bunga mawar emas itu untuk mengembalikan ayah kamu menjadi manusia lagi dari sihirnya? Dan semoga saja sebelum malam satu suro kita bisa kembali berkumpul. Baiklah. Makasih ya, Nak. Ya, Bu. Paman, Bibi, Bu, aku pergi dulu ya. Hati-hati, Nak. Hati-hati kita. Bu, makan, Bu. Lapar. Ngapain anak itu kemari? Sudah saatnya aku menuntaskan belas dendamku kepada si Wulan dan si Bayu. Hari inilah aku akan mengadu domba dua anak kembar itu. Bu, aku pergi dulu ya, Bu. Rencanaku sekarang sudah berhasil. Dan sekarang kedua anak kembar itu akan bertarung sampai mati. Kemana sih Teja? Aku ada di sini. Teja, aku udah dapat mawar emas ini. Kamu itu gak usah banyak ngomong. Mendingan kamu lawan aku sekarang. Bah! Gadah! Teja, kamu kenapa Teja? Gadah! Dasar kamu gak tahu terima kasih. Jadi kamu mau melawan aku ya? Baiklah, aku akan ladenimu. Keinginanku untuk mengadu domba dua anak kembar itu sekarang sudah berhasil. Sekarang aku tinggal menunggu kematian dua anak kembar itu. Aduh, anakku kemana ya? Masa sampai sore begini masih belum pulang juga? Geremah ini, gak tahu saya bawa pulang. Padahal sejak sore tadi harusnya dia sudah pulang. Betul nggak, Bebo? Betul. Betul itu. Aduh. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan itu. Kita ikutin. Ayo, berubah jadi manusia, berubah.
Mas Bayu. Mas, anak kita, Mas. Ya, sudah. Ayo. Ayo. Tinggal, kalian tidak boleh bertarung. Jangan lanjutkan pertarungan kalian. Karena kalian itu. Karena kalian sebenarnya adalah saudara. Saudara. Iya, Nana. Kalian adalah kakak beradik. Kalian saudara kembar. Yang terpisahkan oleh bibi kalian sendiri. Kalau kalian masih tidak percaya juga, lebih baik kalian lihat tanda yang ada di tangan kanan kalian masing-masing. Karena kalian memiliki tanda lahir yang sama. Ternyata benar. Kamu adalah saudaraku. Gawat. Kalau caranya begini, lebih baik aku pergi dari sini. Hei, mau kemana kau? Mau kemana nih, Brad? Tunggu dulu. Seta, Teja, ini dia orang yang telah melukai orang tua kamu. Perut gue mulus nih, Bretun. Aduh. Bayu, Wulan, maafin Nawang ya. Ibu, Bapak, biarkan aku dan dia membalaskan dendam Bapak dan Ibu. Jangan, Nak. Karena walau bagaimanapun, Binawang ini tetap bibi kalian. Iya, Nak. Karena balas dendam itu tidak baik. Tapi, Pak, Bu, kalau bibi Nawang kita maafkan, bisa-bisa bibi Nawang jahat lagi sama kita. Tidak, Teja. Benar kata Bapak. Mendendam itu tidak baik, Teja. Lebih baik kita maafkan saja Binawang. Kamu tidak usah khawatir. Karena paman akan menghilangkan kesaktian bibimu ini. Ya sudah. Nawang, sekarang semua kekuatan kamu sudah hilang. Sebagai balasan dari perbuatan kamu, kamu harus segera meninggalkan kampung ini. Diusir. Kasihan juga ya. Bagaimana kalau di rumah kita saja? Kamu. Aduh. Kasihan juga ya, Bu Nawang. Ya, Bu. Semua ini kan berkat kedua anak kembar kita.